Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus watak-wataknya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Bertemu kita sekali lagi pada tengah hari ini. Dengar wanita hari ini bersama saya, Irin Putri Azmi dan juga Nabiha Rosti. Dan hari ini, hari Isnin bersama dengan 10 Februari 2014. Pembuka tirai wanita hari ini tadi ya, Nabiha. Persembahan daripada seni tari tradisional dengan tariannya Timang Buruh. Sebab tarian Timang Buruh ni saya dedikasikan khas buat Irin. Siapa nak meniman cahaya mata ni? Baiklah, dan seperti biasa, Nabiha, pada hari Isnin, topik pembincangan kita ialah mengenai fashion. Dan saya percaya topik perbincangan pada hari ini mesti mendapat perhatian daripada mereka yang ada banyak dilema dalam bergaya, iaitu fashion gempal menawan. Sebenarnya Irin, topik gempal itu menawan ataupun fashion untuk mereka yang berbadan XXXL ni sebenarnya telah pun kami bawakan di wanita hari ini pada satu ketika dahulu, tapi kita bawakan lagi dengan sedikit perbezaan. Perbezaannya antara gemuk dan gempal itu sebenarnya memang jauh berbeza ini. Mungkin ramai yang tak tahu sebenarnya gemuk dan gempal tu adalah dua definisi yang sangat ketara. Gemuk adalah bagi mereka yang mempunyai berat badan berlebihan atau lebih, orang kata, lebih senang dikenali sebagai mereka yang mengalami masalah obesiti. Tapi sebenarnya gempal ni adalah orang seperti saya. Yang punya berat, orang kata, lebihan-lebihan lemak kita selalu nak tutuplah, Irin. Jadi fashion hari ini memang sesuai bagi mereka yang punya dilema untuk, orang kata, nampak sentiasa cantik dan bergaya dan semestinya sesuai mengikut kepada keadaan. Tak kira lah sama ada ke majlis formal ataupun acara santai. Dan itulah akan kita bincangkan bersama dengan tetamu di studio sebentar lagi. Tapi sebelum itu, kita ada beberapa bingkisan. Ada bingkisan untuk dikongsikan bersama anda, iaitu berita sana sini mengenai Carnival Karang Craft yang telah berlangsung pada hari Jumaat, Sabtu dan Ahad yang lalu. Jadi apa kata kita saksikannya? Silakan. Karnival Karang Craft yang berlangsung pada 7 Februari lalu merupakan satu peluang kepada rakyat Malaysia, khususnya kepada golongan wanita, bagi menyemai minat membaca. Pengunjung juga boleh menyertai aktiviti seperti penyertaan muka depan majalah Hijabista dan sesi menjawab soalan serta berpeluang memenangi hadiah. Yang specialnya pasal karnival ni adalah pertemuan pengunjung dan juga bersama editor-editor majalah dan juga buku-buku kami.
Yang menarik kat sini adalah orang yang menanti-nantikan jualan buku dan majalah dengan harga yang murah dan berpatutan, dan ada juga diskaun sehingga 80%. Karnival Karang Kraf ini telah dirasmikan oleh Menteri Pendidikan II, Datuk Sri Idris Jusoh. Turut hadir pengarah urusan dan ketua pegawai eksekutif Kumpulan Media Karang Kraf, Datuk Dr. Hushamuddin Yaakob. Karang Kraf ni kita punya strength. Produk-produk kita ni banyak yang target marketnya atau target audiensnya adalah wanita. Jadi dengan mereka datang ke sini, mereka boleh melihat pelbagai produk yang kami ada dan juga berpeluang berinteraksi dengan penulis-penulis yang mungkin mereka minati. Dalam sepanjang 35 tahun Karang Kraf ditubuhkan ini, kami sudah melahirkan lebih daripada 20 majalah untuk wanita, dan dalam majalah-majalah ini kami membuat pengisian-pengisian yang memberi motivasi kepada wanita. Saya berharap saya boleh membantu wanita untuk menjadi lebih kuat dan membimbing keluarga dan juga memotivasikan mereka supaya mereka juga mempunyai visi untuk masuk syurga. Penganjuran aktiviti sebegini mampu menyemarakkan lagi budaya membaca dalam kalangan masyarakat. Dan sebenarnya kita juga nak kongsikan satu lagi petua dalam segmen kecantikan yang kebiasaannya akan disiarkan pada hari Isnin oleh wartawan kita yang cantik manis, Fizal. Ini nak tahu tak sebenarnya Fizal sekarang makin cantik berseri tau? Nak tahu apa rahsianya? Mungkinkah dia menggunakan teknik lulur menggunakan arang? Wow, itu satu pembaharuan yang saya kira inovatif dalam segmen kecantikan. Apa kata kita saksikan? Penampilan kecantikan harus dititik beratkan tidak kira dari segi dalaman mahupun luaran. Bukan tertakluk pada rawatan terkini dan juga moden teknologi kecantikan, namun rawatan tradisional juga tidak seharusnya dipinggirkan. Minggu ini dalam segmen kecantikan, Fiza nak bawa anda ke Tirta Spa yang terletak di Hotel Sri Pacific Kuala Lumpur untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi tentang rawatan tradisi yang menggunakan arang atau lebih dikenali sebagai rawatan karbon. Dengan berkonsepkan spa ala Bali, lokasi yang mendamaikan ini dapat membawa anda merasai keselesaan ketika mendapatkan rawatan. Rawatan ini sebenarnya sudah popular lama in United States dengan Japan. Ayu baru bawa ke Malaysia, kita create sebagai kegunaan dia sebenarnya itu membantu para wanita atau lelaki yang memiliki masalah jerawat di dalam badan. Karena dia boleh membuang toksin yang berlebihan atau mengeluarkan kotoran-kotoran degil dari kulit seseorang. Dia akan bermula dari rawatan basuh kaki di mana customer akan diberikan scrub. Kaki dia akan disikat, diberikan sedikit garam scrubbing, and then kemudian dengan pumice stone juga di scrub, and then kita akan letak macam lime dengan essential oil. Jadi itu gunanya untuk membersihkan kaki customer supaya customer merasa selesa sebelum rawatan yang kemudian berlanjut. Nah, selepas rawatan kaki, kita akan buat rawatan karbon tersebut di mana customer akan berbaring di atas disposable bedsheet yang hanya digunakan sekali untuk rawatan tersebut, kemudian dibuang untuk hygienic kesehatan point of view. Di sini customer akan diberi rawatan selama 40 menit di mana customer akan diberikan rubbing dan wrapping. So dia akan di scrub, kemudian di wrap, dibungkus. Masa customer dibungkus tersebut itulah di mana karbon akan maximize function dia, akan macam menyedut semua kotoran-kotoran dari badan dan dia akan dibawa turun oleh karbon. Karena karbon kalau sakit perut pun kita minum, dia boleh menyedut angin dalam perut. Nah, itu sangat magical, dia memang betul-betul kuat. Nah, selepas dalam wrapping tersebut, terapis akan memberikan scalp massage. Jadi kepala daripada tetamu kita akan diberikan rawatan massage untuk membantu sirkulasi kepada darah untuk membantu pertumbuhan rambut. Nah, selepas wrapping, customer dibuka dan karbon dibuang. Kemudian customer akan diberikan rawatan moisturizing. Nah, selalunya kalau dalam wrapping atau scrubbing, kulit akan merasa terkejut. Orang kata dia akan shock. Nah,
Untuk melembutkannya kembali, untuk menenangkan kulit kembali, kita berikan moisturizer. So, customer akan diberikan rawatan moisturizer. Selepas moisturizer, customer akan pergi untuk berendam bunga. Berendam bunga selama 20 menit. Nah, selepas berendam bunga, customer akan menerima rawatan urutan. Apa yang lebih istimewa lagi, pelanggan dapat memilih sendiri jenis rawatan urutan yang diinginkan. Kita perlu rawat dia kembali supaya dia mendapatkan remajaan dia kembali. Karena kalau selepas 20 tahun, sel kulit itu akan lambat tumbuhnya, cepat mati. Jadi dengan rawatan secara kontinu, dia akan lebih mempertahankan keremajaan supaya dia tak mudah berkedut, supaya dia selalu nampak bercahaya. Penjagaan kecantikan dalaman dan luaran, jika diamalkan secara berterusan, semestinya dapat membantu menambahkan lagi kejelitaan wanita. Terima kasih kerana terus setia bersama kami dalam Wanita Hari Ini. Dan Nabihah, seperti yang kita war-warkan sebentar tadi, topik perbincangan kita pada hari ini ialah mengenai fashion gempal menawan. Sebenarnya bukan gemuk, gempal. Yes. Tapi bagi mereka yang berbadan agak gempal, tidaklah perlu berasa rendah diri ataupun susah, rasa susah untuk bergaya. Sebenarnya anda perlu pilih pakaian yang sesuai dengan potongan badan anda. Jika badan pakaian itu terlalu longgar, mungkin melihatkan anda sedikit besar. Tapi jika terlalu ketat pula, rasa terlalu sendat, mungkin akan rasa agak tidak selesa. Betul tu, Rin. Tapi saya kira dilema yang paling ketara bagi mereka yang berbadan gempal ni adalah untuk mencari kesesuaian busana yang menepati citarasa, tak kira lah untuk kemajlis santai ataupun majlis formal. Dan itulah akan kita bicarakan hari ini bersama tetamu yang sudah pun berada bersama kita. Dan tanpa memasak ini, kita perkenalkan di hujung sana bersama dengan Puan Siti Zalifah Mat Isa, selaku pemilik butik online Wish Collection. Yang butik ini, yang menarik ini, menjual pelbagai koleksi bagi lelaki, wanita dan juga anak-anak kecil. Yang saiznya boleh start bermula daripada L hingga 4XL. Baiklah, dan juga bersama kami Nur Hariah Sulaiman, peringkat eksekutif butik Flow. Apa khabar? Selamat datang kedua-duanya. Dan juga bersama dengan kita Cik Siti Bainun Ahmad Razali, yang ingin berkongsi dengan kita mungkin sedikit sebanyak tips bagi mereka yang berbadan comel-comel ni, bagaimana nak berfashion. Selamat datang ke Wanita Hari Ini. Dan sebelum kita berbincang mengenai topik ini, kita saksikan dahulu laporan yang telah disediakan. Silakan. Si gempal, si cabi, si montel atau si tembam, itu antara gelaran untuk mereka yang bersaiz besar. Biar apapun nama yang digelar, golongan wanita ini tetap cantik dengan pembawaan diri masing-masing. Malah mereka juga tidak ketinggalan mengikuti perkembangan arus fashion yang nyata menjadi rencah kehidupan seorang wanita yang suka bergaya. Sesuai dengan bentuk badan yang dimiliki, mereka yang bersaiz besar tidak terkecuali untuk menata rias persalinan yang sesuai dengan bentuk tubuh agar tampil lebih trendy dan terkini. Jika dahulu mereka hanya mampu menyarung busana dari koleksi Rona Gelap untuk menyembunyikan lebihan lemak pada pinggang dan pinggul, namun wanita kategori comel ini sudah bijak memilih padanan pakaian yang sesuai agar tampak lebih selesa dan tidak menjadi bual bicara yang kurang enak untuk mata yang memandang. Untuk gaya yang lebih santai, sesuai dipadankan pelas longgar dan seluar palazzo. Bagi mereka yang ingin menyembunyikan pinggul yang lebar, padanan baju yang menutupi separuh pinggul dengan seluar denim, potongan bootcut mampu menyalahkan imej ranggi anda. Jika inginkan gaya yang formal, pilihlah dress dengan sentuhan yang tidak terlalu ketat namun masih menampakkan potongan susuk tubuh anda yang menawan. Elakkan persalinan bermotif besar seperti corak bunga besar kerana ia mampu melebarkan lagi susuk tubuh anda. Apa yang penting, perlulah berani untuk mencuba. Selamat bergaya!
Wow, memang bergaya sakan tu kalau tengok kan. Sebenarnya saya sangat kagum dengan mereka yang berbadan gempal ni kalau boleh menggayakan corak-corak dan juga warna-warna sebegitu irin. Itulah dia. Tapi itu kena pilih yang sesuai lah kan. Betul, Baiklah. Jadi untuk memulakan perbincangan kita mungkin Puan Siti lah boleh kongsikan sikit sebanyak mengenai apa antara fashion yang sesuai untuk mereka yang berbadan gempal ini. Bercakap tentang fashion untuk orang yang berbadan gempal ni, kita Wish Collection memilih rekaan yang orang kata evergreen, iaitu sentiasa boleh dipakai sepanjang masa, tidak ketinggalan zaman, dan kami menggunakan kain-kain yang orang kata dari jenis yang memeri, stretchable, stretchable, dan juga kain-kain yang lembut dan polos. Mungkin nak kongsikan sikit apa yang digayakan oleh model ketika ini dari segi corak dan juga mainan warna itu sendiri. Okey, saya tengok this one, colour ni yang saya pilih ialah colour yang eye-catchy. Okey, hijau-hijau, orang kata hijau Petronas. Betul tak? Hijau Petronas. And then daripada Matrix chiffon georgette. Tapi macam setengah orang bila menggunakan fabric yang memberi itu, mungkin ada yang rasa kalau baju tu jika badan agak gempal dan baju tu sikit kecil, mungkin akan menampakkan. Okey, untuk kain yang memberi, kita make sure rekaan tu agak longgar. Okey. Okey, tapi material kain memberi itu jangan terlalu nipis. Okey, contohnya lycra. Lycra is stretchable, right? Yeah. Okey, sekarang kita pakai lycra yang 400 gram. Apa bezanya tu? Dia agak tebal. Jadi dia flow dia cantik. Flow dia cantik. Okey, mungkin Karya nak kongsikan apa yang digayakan oleh model ketika ini. Dari segi mainan warna itu memang saya tertarik tu. Bagi flow, kami memang menitik beratkan color yang terang dan segar. Yeah. Contohnya collection yang kita ada sekarang ni berunsurkan pop art, 70s to 90s, all the colors yang kita play. And then color memang kita banyak menitikkan berat macam mustard, hijau, dan also draping untuk cardigan. Saya tertarik sebab setengah orang fikir jika berbadan gempal itu perlu memakai warna-warna yang gelap agar nampak lebih kecil, tapi lain berbagi. Ya, lain. Bagi flow, kami tidak menitikkan beratkan itu sebab peranan color also akan memainkan peranan penting untuk setengah customer itu. So kalau warna gelap itu, hitam tu satu yang normal. So untuk berbadan besar, kita perlukan yang nampak cantik lagi agun. Okey, mungkin nak kongsikan sedikit tips daripada Karya selaku pereka eksekutif. Agaknya apa yang dititik beratkan bagi mereka yang ingin menggayakan busana? Maknanya bagi mereka yang berbadan paling penting sekali pemilihan materials. Contohnya untuk bottom, especially kalau customer yang ada punggul yang besar. Kita sarankan untuk kain yang stretchable, yang berlycra. Dan untuk baju, kita sarankan kain georgette ataupun chiffon. Material tu paling penting sekali. Mungkin Siti Minus ni ingin berkongsi mungkin cara-cara berfashion bagi seorang yang baru habis belajar, masih muda lagi. Kalau saya lebih suka pakai baju yang berwarna-warni, tapi bercorak kecil-kecil. Okay. So boleh nampak kita punya badan dari atas ke bawah. Contohnya seperti kecil. Mungkin boleh bangun sekejap, kita nak tunjuk kepada penonton ni. Inilah antara fashion. Ini gaya casual lah kalau bagi Bainan. Okey. Mungkin nak kongsikan kalau dari segi gaya formal pula bagaimana? Kalau kita boleh duduk. Okay. Thank you. Terima kasih. Kalau formal saya pakai kalau untuk ke mana-mana saya akan selesa pakai jubah. Saya selesa sangat pakai jubah sebab bila pakai jubah saya tak payah fikir macam nak match dengan apa, any colour semua kan. Kalau kita lihat kepada Bainus ini memang sukakan warna-warna yang ceria. Tapi ada ramai juga di antara kawan-kawan saya sendiri yang saya kenal, kalau mereka berbadan gempal ataupun rasa alamak hari ini gemuk lah, mesti nak pakai baju yang berwarna gelap. Apa komen Bainus? Dia ada juga gemuk atau gempal ni, ada beberapa jenis tau. Ada bentuk pear, ada bentuk apple dan macam-macam kan. Macam yang macam saya, badan bentuk pear. Which is bila bawah besar kita pakai yang gelap di bawah. Yang terang di atas, which is orang tak akan fokus kita punya bawah. Orang akan fokus kita punya atas. Dan kita punya appearance. Boleh diaplikasikan. Terima kasih, Bainun. Bila bercakap tentang bentuk badan ni, mungkin di butik Puan sendiri, mungkin ada menyediakan jenis-jenis baju yang sesuai untuk potongan badan mereka yang berada gempal? Okey. Macam model saya yang sebentar tadi, dia berbentuk apple.
Apple. So kita akan fokus kepada dia terbahagi kepada dua. Selalu kita akan titik beratkan kepada dua bahagian, atas dan bawah. Yeah. Okey, untuk di bahagian bawah kita akan guna color-color yang lebih terang. Okey, bahagian atas kita akan pada color gelap. So maknanya pandangan kita tertumpu pada bahagian bawah. Nanti saya akan tunjukkan rekaan daripada butik saya. Okey, bagaimana pula dengan perincian yang dikenakan pada busana di butik Puan sendiri? Perincian saya hanya titik beratkan pada material saja. Okey, tiada orang kata aksesori sebab badan kita pun dah banyak aksesori sudah. Tapi saya sebenarnya tertarik dengan apa yang digayakan oleh Puan sendiri sebenarnya. Ya. Kalau boleh nak bangun sekejap boleh tak? Kita nak tengok. Inilah gaya keseluruhannya. Dan saya tertarik kalau bercakap tentang perincian tu bagaimana? Okay. Perlu yang halus-halus ya? Perlu yang halus sikit saja. Macam saya ni kategori gempal. Okey. Kan? So kita pakai yang simple tapi macam saya pair. So kita tumpukan bahagian atas. Bawah ni agak akan ni. Okey. Okey, baik. Pemilihan warna sendiri pun ada. Pemilihan warna tu. Okey. Okey. Dan mungkin Karya sendiri ingin berkongsi antara mungkin perincian bagi di butik anda pula. Bagi perincian pada butik kami, kami usul menitik beratkan bagaimana macam tadi model tadi berbentuk pair. Yeah. So basically for bottom memang kita perlukan something yang narrow down. And then for baju a bit loose lah. Sebab kalau let's say you try pakai baju besar and then seluar besar, palazzo lagi nampak besar tubuh badan. So sometimes yang tu memang paling penting sekali lah kita ketengahkan kepada customer. Okay, kalau bagi Karya ni melihat kepada Baino ni sebagai seorang remaja. Baru lepasan universiti ya. Okey, jadi agaknya apa antara gaya yang sesuai daripada apa yang digayakan oleh Bainun ketika ini? Untuk Bainun saya rasa dia a bit very playful, kan? Betul? Ciki. Character very playful. So colourful memang most suitable for her. Jadi warna-warna warna-warna terang. Bagaimana pula dengan dari segi corak dan sebagainya? Corak tu macam corak-corak kecil macam ni sesuai untuk dia. Kalau macam yang besar tu maybe just a top only one, bottom just a plain colour. Jadi dia kena gaya dia. Kena gaya dia. Okey, mungkin kita nak tanya juga kepada Bainun. Apabila bercakap tentang dilema sebagai seorang pada gempal ni, nak menggayakan fashion-fashion yang kadang-kadang kita teringin nak pakai tapi kadang-kadang tak boleh nak pakai. Jadi bagaimana Bainun sini nak mengaplikasikan gaya-gaya yang mungkin disukai ke dalam gaya seharian Bainun? Susah kot. Memang susah. Tapi saya cuba. Kalau saya suka sangat tapi saya, sebab saya ni bukan gempal, saya gemuk. So bila kalau saya teringin sangat something yang memang cantik tapi tak boleh saya pakai, saya akan cuba beli kain, saya akan buat juga. Dan saya cubalah juga macam mana pun untuk fulfill apa yang saya nak. Mungkin contoh. Contoh pakaian yang mungkin ingin digayakan tu tapi mungkin rasa macam susah nak digayakan. Mungkin dari segi jeans. Tak, jeans. Ataupun peplum. Peplum lah saya. Tapi saya tak pernah dapat try lagi sebab bila saya pakai peplum nampak tak sesuai sebab saya badan besar. Sebenarnya salah ya. Tapi apa kita akan kongsikan sama anda. Sebenarnya satu lagi tip sebentar saya lagi. Tapi sebab itu apa kata kita mempersilakan Yong yang sudah pun berada di sebelah sana. Hai Yong, berikan jenis dari Flow. Okey, mungkin nak kongsikan antara aksesori yang sesuai dipadankan dengan gaya sebegini. Okey, seperti mana yang tadi Karya cakap, this is the narrow pants, skinny pants. So akan nampak you lagi memanjang dan langsing for the leg. Then after that, kita ada belt, okay, tali pinggang. Because orang gempal kan, so kadang-kadang the waistline dia akan terlindung. Betul. So kita letak belt untuk menunjukkan lagi waist tu. Yes. And then also the belt patut bagi yang nipis. Sebab selalu kalau orang yang gempal dia suka pakai yang tebal-tebal. So nampak lagi macam banyak benda. Okay. So this is a thin belt. And then also for the blouse kita actually potong blouse tu secara bias. So actually untuk in a way macam memotong badan you. Macam visually kalau you nampak dia akan memotong badan you, so nampak macam slim lah. Ilusinya lebih langsing. Kalau dia pakai round neck tu mungkin tak sesuai. Round neck boleh juga tapi for design ni kita nak ikut strap tu, jalur tu. Tapi round neck boleh, tapi round neck untuk orang yang
apa leher tu tak begitu pendek lah. Bagaimana dengan aksesori seperti rantai dan juga anting-anting? Adakah sesuai digaikan oleh mereka yang berada gempal? Okey, for model hari ini, saya tidak mengenakan rantai sebab baju tu dah stripe. So dah macam busy. Dah macam banyak ada pattern. So aksesori cuma earrings. So nampak ringkas. Because I mean, in fashion, less is more. Terima kasih, Cik Yeo. Thank you. Mungkin kita nak tanyakan kepada Karya. Dari tadi lagi nampaknya nak berkongsi sedikit lah berkenaan dengan ilusi. Mungkin nak tambah sedikit apa yang Cik Yeo katakan tadi. Ilusi contohnya macam sekarang kita nampak tadi adik cakap baju peplum tak sesuai kan. Tapi sebenarnya itu salah sebenarnya tanggapan tu. Peplum sebenarnya enhancekan lagi body. Cuma maybe confident, yes. Yeah. Confident tu yang tak ada. So maybe in future, cuba dan ni lah. Memang jangan malu untuk mencuba sesuatu yang baru. Sebab fashion always bertukar-tukar. Maksudnya walaupun mereka berbentuk badan pet, masih boleh menggayakan peplum. Ya, memang. Okey, mungkin kita nak tanya kepada Puan Siti pula berkenaan dengan model ketika ini yang sedang menggayakan baju yang wow. Sebenarnya sangat menarik. Silakan. Okey. Bercakap tentang rekaan yang saya model saya pakai. Actually dia sebenarnya V dress yang dress V shape, tapi sebab dia pakai tudung kan. Collar sebenarnya kalau kita pakai collar V untuk menampakkan leher kita lebih panjang. Dan sleeveless. Maknanya tak ada tangan dress tu sebenarnya. Okey, saya gayakan dengan cardigan. Daripada material lycra yang agak tebal. So cardigan tu very simple. I cuma accessories kan dekat tangan. Nampak dia berada sikit ribbon. Berada ribbon sikit. Sebab kalau kita pakai cardigan yang ada pleated kan, dia dah nampak sarat. Mungkin Puan Siti nak kongsikan dari segi corak tu, kalau saya lihat dari sini nampak macam sedikit besar corak dia kan? Tapi boleh digayakan? Boleh digayakan, tapi dia dipanggil corak berbunga beralun. Dia jangan bunga yang orang kata sekuntum-sekuntum besar tu. Dia beralun. So kita nampak tak janggal. Dan saya nampak benda ni eksklusif kalau sesuai digayakan ke pejabat ataupun ke majlis-majlis formal. Saya kira keyakinan tu penting ni. Dan selama ni orang fikir hanya pakai print yang kecil-kecil, tapi yang besar pun boleh juga. Satu lagi selagi kita nak kongsikan bersama dengan anda, fashion makeover wanita hari ini yang seperti kebiasaannya disiarkan pada hari Isnin. Kali ini kita nak berkongsi dengan anda gaya seorang wanita yang sebenarnya berbadan gempal. Kalau nak tahu boleh ke tak pakai peplum? Apa kata kita saksikan? Untuk fashion makeover kali ini, kita akan mengubah gaya Sazni, seorang setiausaha yang gemarkan memakai busana berwarna hitam. Bagi tahun 2014, kita akan menyuntik elemen warna-warna terang ke dalam pemakaian Sazni dengan bantuan daripada pihak surisara.com. Nak tahu transformasi Sazni? Ikut saya. Annie cantik. Tapi dia boleh upkan sikit gaya dia dengan pakaian yang moden dan warna-warna yang lebih ceria. Dia ada bentuk badan yang curvy dan menarik. Dengan saiz baju dan potongan yang betul, kita boleh buat gaya Annie lebih cantik dan anggun. Dress pipa yang dia pakai dalam warna royal blue tu antara dress yang paling popular di surisara.com. Ada 20 butang fabric di bahagian dada. Memang sesuai untuk wanita yang berbadan comel. Sebab cutting dia bagi shape pada badan, pipa ada tali pinggang supaya tubuh badan nampak lebih cantik. Linda ialah baju kurung moden dengan potongan peplum yang lembut. Fabric ialah poly silk macam sutera Thai. Peplum elok untuk tubuh yang comel sebab boleh cover bahagian-bahagian yang kita nak sembunyikan. Anggun dengan sparkle shawl warna gold. Annie
nampak macam dah slim kan? Saya memang daripada dulu lagi memang suka warna hitam. Bagi saya warna hitam tu memang sangat selamat, dapat menutupi badan yang comel. Kalau saya pergi office pun saya akan pakai jaket hitam, kalau kat luar pun pakai t-shirt hitam, kalau pergi event pun dress hitam, semua serbi hitam. Betul macam kata Hazel tu, kena tahu ukuran di badan, baju tu kena sesuai dengan badan, barulah nampak macam okey kan. Lepas ni adakah Sazni akan cuba memakai baju-baju yang berwarna sebegini ataupun mungkin balik kepada warna hitam? Tak. Saya rasa saya akan cuba. Saya dah tukar saya punya mindset. Saya akan pakai warna-warna ceria. Terima kasih Hazel daripada SriSara.com dan tahniah buat Sazni kerana telah berjaya mengubah gaya penampilannya bagi tahun 2014 dengan gaya yang lebih ceria dan bergaya. Dan bagi anda yang ingin melakukan transformasi seperti Sazni, apa kata hantarkan butiran peribadi juga gambar terkini ke alamat email yang tertera. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Betul tak saya cakap Waina? Memang boleh pakai peplum kan? Boleh. Kena cuba tau. Okey. Di hujung-hujung siaran ni kan mungkin Puan Siti boleh ceritakan sikit. Apa antara kesilapan yang sering dilakukan oleh mereka berbadan gempal dalam bergaya? Okey, salah satu yang saya observe daripada observation kita, kita nampak pakai baju blouse, okey, terlalu singkat. Maknanya garisan paling lebar tu atas. Aha. Sepatutnya dia kena tutup garisan paling lebar, dia kena jatuh. Kemudian salah satu lagi pakai corak yang berkotak. Okay. Oh, kotak tak boleh. Kotak tak sesuai untuk orang yang badan gempal. Okey. Kemudian kita suka pakai leher bulat. Ya. Yeah. Okey. Go for V shape. Sebab V shape akan menampakkan kita leher jenjang. Wow, semua ini tempat ilusi kan? Tempat ilusi. Okey, sedikit daripada Puan Karya di hujung-hujung siaran ni, agaknya tips yang paling-paling-paling berguna bagi mereka yang berada gempal. Bagi saya, jangan terlalu takut untuk memilih pakaian. Mesti mencuba sebab sesuatu yang baru tu, contohnya colour, jangan asyik ambil hitam saja. Cuba colour-colour yang segar. Like colour mustard ya? Mustard. I ada satu itu. Okay. Terima kasih, Pak Karya. Sedikit daripada Bainun, agaknya apa antara pengalaman ataupun pengajaran yang berguna yang ditimba hari ini? Mungkin boleh beli pesanan juga kepada mereka yang sedang apa? Yang saya dapat hari ini is confident. Jangan tak confident. Sebab kalau dah lah badan pun macam ni, kalau kita tak confident, lagi worse kot. So macam, kalau saya nak share, susah sebab saya tak pandai. Tapi dalam bergaya mungkin, pesanan kepada mereka yang takut nak bergaya? Kalau yang badan besar je, saya bergaya je. Last je. Betul-betul, saya setuju. Memang comel. Okey, terima kasih dah syarikan kepada Puan Siti Zalifa, Puan Sadia dan juga Baino yang sudah bersama kita hari ini. Terima kasih. Sama-sama. Dan diharapkan anda yang telah menonton telah mendapat sikit sebanyak tips yang berguna untuk bergaya dan diharapkan anda berbadan kempal, janganlah pakai warna hitam aja, pakailah warna-warna lain juga. Betul-betul saya setuju. Okey, kita akan berehat seketika dan kembalinya selepas ini banyak lagi paparan yang menarik ini dikongsi bersama anda. Ya, jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terima kasih kerana terus setia bersama kami dalam Wanita Hari Ini. Dan Nabihah, kita telah tiba ke segmen tajaan bersama dengan Jamu Ratu Melaya. Dan bersama kita pada hari ini, tidak lain, tidak bukan penaung Jamu Ratu Melaya, Rosita Ibrahim. Apa khabar? Alhamdulillah. Selamat datang sekali lagi ke Wanita Hari Ini. Okey, mungkin hari ini nak kongsikan antara kebaikan dan keberkesanan produk JRM sendiri. Okay, assalamualaikum ya kepada semua para penonton yang sedang menonton rancangan ini dan yang saya hormati pengacara kita. Dan saya percaya ramai ya penonton di luar sana yang mengalami masalah kesihatan. Masalah kesihatan ini bila kita makan semua rasa sedap kan? Terlebih masin, terlebih manis, banyak makan lemak mengundang pelbagai penyakit. Sebab tu banyak kita lihat ya, bila berumur 30 tahun, kita hendaklah membuat pemeriksaan doktor untuk melihat sama ada kita ni mempunyai masalah kesihatan atau tidak. Sekiranya tidak dibendung, ia akan mengundang lebih kronik. Betul. Dan percaya atau tidak Bihar ya, Bihar suka makan ubat ke? Kadang-kadang lah, terpengaruh. Dan kebanyakannya
saya buat kajian. Orang tak suka makan ubat, sama ada ubat hospital ataupun ubat herba. Takut sangat makan ubat. Tapi kalau takut makan ubat, tak jaga makan, macam mana nak sihat? Kan? Jadi di sini saya nak kongsi ya, sepupu saya, sejarah kesihatan keluarga kami mempunyai penyakit sangat kronik. Dan saya melihat cara mereka makan sangat menakutkan. Dan bila mereka dalam umur 25 tahun dah dapat penyakit kronik dan baru ni meninggal akibat penyakit tersebut. Jadi saya menjaga kesihatan lebih baik, iaitu mengawal pemakanan dan juga mengamalkan doa. Antara doanya ialah Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Dan antara lainnya ialah Bismillah 5. Ayat ini sangat bagus diamalkan. Dan antara produk yang saya nak kongsikan pada hari ini, tak lain tak bukan ialah produk dietary anti-cholesterol dan juga produk diabetes. Produk ini sangat sedap rasanya, sesuai untuk orang yang tak suka makan ubat. Dan paling baik untuk warga emas terutamanya, sebab orang tua-tua ni tulangnya dah tak kuat. Jadi bila dah tak, bila tak kuat, masalah kesihatan, doktor akan mencadangkan, pakcik, makcik, sila kurangkan makan. Bila berat badan bertambah, kesihatan tu akan bertambah merosot. Jadi bila untuk mengurangkan makan, untuk menguatkan tulang, menambah tenaga, dietary anti-cholesterol sangat bagus dimakan oleh warga tua. Itu kata Puan Rosita, keberkesanannya. Apa kata kita saksikan testimonial daripada pengguna JRM sendiri? Silakan. Silakan. Saya dapat penyakit ni dah lama dah, 20 tahun yang lalu. Saya suka minum benda yang manis-manis. Minum air bergas, air tin. Makan pula tu nak masin. Kalau tak masin, tak puas saya makan. Satu hari, saya dapat luka. Bengkak yang amat-amat. Malam tidur sakit berdenyut. Sampai tak tahanlah penyakit sakit dia tu. Berdenyut-denyut. Saya pergi hospital. Jumpa doktor. Doktor kata kena jaga makan supaya luka saya tu baik. Kalau tak jaga makan, doktor kata kena potong kaki tu. Sejak doktor kata kaki saya nak kena potong, saya takut yang amat sangat. Saya guna produk ni sehari 3 kali. Luka saya surut, bengkak saya pun dah surut, kaki saya pun dah mula kecut. Tengok, parut pun dah tak ada. Macam setiap kala biasa aja. 16 juta rakyat Malaysia kini mengalami kegemukan. Makanan manis dan masin berlebihan mengundang penyakit. Jus diabetes adalah produk khusus untuk merawat masalah kesihatan. Kini telah hasil satu produk herba diabetes yang dibuat dari mengkudu, cranberry, peria, misai kucing dan bahan lain yang sangat baik untuk kesihatan. Sakit gout ni kalau kita makan silap saja, kita tak tahu. Mula-mula sakit ni tak tahu. Kita makan tersilap. Sakit sikit boleh berjalan lagi. Bila dah sakit banyak, dah sakit teruk, nak berjalan tak boleh, nak pergi beli air pun tak boleh. Itu terlampau sakit. Mak ni tak boleh nak bangkit. Masalah tak boleh nak bangkit, nak berangkat pun tak boleh. Jangan kata nak bangkit berdiri. Doktor cakap, jangan makan lemak-lemak pasal saya ada kolesterol tinggi. Sesak nafas penat, nak berjalan pun tak boleh. Seminggu saya makan ubat ni, rasa baik. Alhamdulillah, bagus sangat ubat ni. Seminggu anak-anak pun taklah risau sangat. Punca penyakit bermula dari pemakanan harian dan kurang senaman. Makanan yang berkolesterol tinggi punca kepada sarang penyakit. Mencegah lebih baik dari mengubati. Dietary anti-cholesterol dibuat daripada beras perang, malta, oat, inulin dan perasa koko yang sungguh enak rasanya. Sesuai dijadikan rutin minuman sewaktu pagi untuk kesihatan yang lebih baik. Okey, mungkin kita nak tanya kepada Puan Rosita. Saya kira ramai dah teruja nak tahu ni, agak ni berapa lama nak tengok keberkesanan produk daripada JRM ni? Kalau lepas mengambil produk ni ya, kebanyakannya, sebab sebelum saya pasarkan sebenarnya BH 2 tahun. Saya kaji 10 hari je pergi cek farmasi, memang turun sangat badan, jadi ringan. Dan satu bancuhan ni, satu sachet ni untuk satu tekok air untuk satu hari. Kalau yang kronik sikit, ambil 2 sachet. Produk ini murah saja sebenarnya, dalam RM44. Dan dietary anti-cholesterol ni ialah susu yang paling tinggi kalsium. Dia ada inulin dan banyak juga bahan lain. Harganya cuma RM60. Tapi kalau beli online dalam JRM, InsyaAllah kita memang ada bagi diskaun special untuk warga emas terutamanya. Dan di sini saya nak share dengan BH ya, dan juga kepada semua usahawan yang nak berniaga. Saya adakan satu seminar dan boleh lawati di blog saya, jrm.com.my. Di situ satu seminar yang mana saya kongsikan bagaimana saya menerobosi masalah diri saya
yang tak ada pelajaran, yang tak ada kewangan dan tak ada sokongan daripada keluarga, saya boleh mengusahakan perniagaan dengan modal yang sangat kecil, iaitu RM400 sahaja. Memang susah untuk jadi usahawan kalau kita tak kenal siapa diri kita. Sebab untuk mencari potensi diri, kita harus kenal di mana lubuk emas. Terima kasih diucapkan kepada Puan Rosita kerana bersama kami dan wanita hari ini berehat seketika ya Nabiha. Kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Terima kasih. Tenung merenung, si cantik dara manis rupawan. Kerling mengerling, tepi jendela tersenyum malu. Bila suka hati tertawan, siang malam igau-igauan. Bila cinta hati tak tahan. Wanita hari ini. Ya, jika pada pembuka tirai wanita hari ini seperti tadi yang dah kita telah lihat tarian Timang Burung tadi persembahkan, dan sekarang ini kita untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai program tarian ini kita bersama dengan Syed Azlina Alia selaku pengarah cawangan komunikasi Koprak Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara. Wow, selamat datang ke wanita hari ini. Terima kasih Nabiha dan juga Irin. Okey, apa yang nak diwawarkan kepada penonton wanita hari ini? Mungkin nak kongsikan? Apa yang kita dah sajikan kepada semua penonton untuk wanita hari ini ya adalah koleksi semua cepisan saja, koleksi tarian-tarian klasik dan juga tradisional Malaysia yang semuanya ini kita akan paparkan, kita akan bawakan sempena panggung seni tradisional. Dan seperti mana Nabiha dan juga Irin dan juga penonton semua tahu, kita sekarang ni adalah Tahun Melawat Malaysia. Betul. Jadi JKKN dengan bersahatinya kita bawakan panggung seni tradisional ini adalah satu program kesenian tradisional yang hampir pupus. Kita bawakan dan kita tonjolkan, kita paparkan ke mata masyarakat ibu kota lah. Dan ada 8 kesenian semua sekali, dan yang terdekat ini ada pada kira-kira pada 21 dan 22 Februari ini kita bawakan Boria daripada Pulau Pinang ya. Bertempat di auditorium wilayah Persatuan Kuala Lumpur. Kita ada tiket masuk di situ, kita ada RM50 untuk premier dan juga RM20 ya. Dan untuk pelajar kita ada diskaun. Jadi untuk dapatkan maklumat tentang panggung seni tradisional ini, bolehlah layari www.jkkn.gov.my atau layari laman Facebook kita, like fanpage Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Cik Zina, okey. Kata kan, tarian-tarian yang hampir pupus. Jadi mereka yang mempersembahkan ini adalah daripada golongan bagaimana, yang berumur? Tidak. Kita semua tarian-tarian ini sebenarnya walaupun dia hampir pupus, tetapi kita bawakan generasi baru yang bawa. Dan mereka telah mempelajari, kita telah buat research, mempelajari tarian ini dan sudah tiba masanya mereka mempersembahkannya kepada khalayak dengan suntikan yang baru. Jadi insyaAllah semua orang akan terhibur. Kenapa agaknya mereka di luar sana, khususnya bagi golongan muda ni, patut datang untuk melihat sendiri tarian-tarian yang dipersembahkan? Itu satu soalan yang menarik sebab mereka harus datang untuk tengok sebab tarian ni satunya hampir pupus. Satunya kita selalu ingat kesenian tradisional satu yang tak menarik apa semua, tetapi ini adalah sesuatu yang berbeza sebab kita memberi satu suntikan baru. Selain dia dibawakan oleh generasi muda, ia juga memberi format yang cantik tetapi masih mengetengahkan disiplin tradisional yang masih kukuh ya. Jadi kesemua 8 tradisional ni jangan lepaskan peluang datang beramai-ramai ke auditorium JKKN wilayah Persatuan Kuala Lumpur di Jalan Tun HSC. Wow, dah macam hafal tu Cik Zina. Okey, terima kasih ucapkan kepada Cik Zina. Dan kita akan tunjukkan kepada anda, persembahkan kepada anda tarian Medley Borneo, betul? Okey. Sebentar lagi. Dan kita pun telah sampai ke penghujung rancangan ya Nabiha. Terima kasih kepada anda kerana terus setia bersama kami selama 1 jam bersiaran. Dan wanita hari ini akan kembali lagi esok dengan satu lagi topik menarik, iaitu kesihatan bahaya sakit kuning. Dan bagi anda yang mungkin lepas peluang nak tonton siaran-siaran langsung di Wanita Hari Ini yang sebelum-sebelumnya, apa kata singgah ke tonton.com.my/WHI. Kami tinggalkan anda dengan persembahan istimewa
tarian medley Borneo. Silakan. Jumpa lagi. Bye.